Shalom, selamat pagi keluarga Allah. Kesabaran Tuhan diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Demikian juga dengan orang-orang yang ada di Niniwe. Mestinya mereka mendapatkan hukuman oleh karena kejahatan mereka. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar terhadap orang-orang di Niniwe, maka Allah mengutus hambanya Nabi Yunus untuk memberi peringatan kepada orang-orang Niniwe untuk berbalik dari jalannya yang salah. Peringatan Tuhan adalah wujud kesabaran oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan umat manusia. Allah yang kudus ingin tinggal di dalam kehidupan manusia. Mazmur 132 ayat 13 sampai 18 mengatakan, ketika Allah tinggal di dalam kehidupan umat manusia, umatnya ada di dalam pemeliharaannya. Ada sukacita dalam kehidupan umatnya karena keselamatan yang dianugerahkannya. Dia akan memberi kekuatan dan mengurapi umatnya untuk hidup berkemenangan. Selamat pagi, Tuhan memberkati semuanya. Amin.